Shalom, berjumpa lagi bersama dengan kami Oim dalam Inspirasi Harian. Dan tema kita di bulan Desember ini mengenai Raja Daud, di antara cinta, iman, dan tahta. Judul renungan kita pada hari ini adalah Ketika Cinta Berakhir di Kekecewaan. Kita tahu bersama Raja Daud memiliki banyak sekali cerita cinta. Mungkin yang kita sering dengar atau santar di telinga kita cerita mengenai Bathsheba. Tapi kali ini di antara cinta, iman, dan tahta Raja Daud, kita akan melihat kembali kehidupan Mikal yang jarang sekali dibahas. Khususnya kita akan mempelajari bagaimana hubungan Mikal dengan Raja Daud dan bagaimana perasaan Mikal terhadap Raja Daud. Cinta kadang menjadi salah satu perasaan yang tidak bisa manusia kendalikan. Dan itulah yang terjadi pada Mikal. Bagaimana Mikal memiliki cinta yang tulus kepada Raja Daud. Kisah cinta pertama dalam kehidupan Daud adalah seorang putri Saul bernama Mikal. Uniknya adalah Alkitab mencatat bahwa Mikal jatuh cinta kepada Daud. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 20. Mikal merupakan satu-satunya karakter wanita yang dituliskan bahwa ia mencintai seorang pria. Dan uniknya adalah Alkitab tidak pernah menuliskan bagaimana perasaan Daud terhadap Mikal. Kita tidak pernah tahu apakah cinta Mikal adalah cinta yang berbalas pantun dengan Daud atau cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan. Melihat kesempatan yang ada, Saul menawarkan Mikal untuk menjadi istri Daud seharga mas kawin 100 kulit katan orang Filistin. Dalam kata lain, Saul menjadikan perasaan Mikal sebagai alat politiknya. Perangkap Saul gagal, dan akhirnya Mikal dan Daud menikah. Setelah mereka menjadi satu, keputusan Saul untuk membunuh Daud kemudian digagalkan lagi oleh Mikal. Lewat kecerdikannya, Daud lepas dari maut dan lari ke padang belantara. Dalam pelariannya, Daud menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Yonatan. Tetapi ia tidak pernah menemui ataupun menjemput Mikal. Dan setelah itu, Saul mengatur pernikahan Mikal bersama dengan pria lain bernama Palti. Bagi Mikal, Daud merupakan sosok satria berkuda putih yang menjadi sumber harapannya. Ia bermimpi akan rumah tangga yang bahagia dan tindakannya untuk menyelamatkan Daud merupakan ungkapan kasih yang begitu dalam. Bayangkanlah bagaimana harapan itu kandas. Bayangkanlah bagaimana setiap malamnya ia menunggu di kamarnya. Berharap akan kembalinya Daud untuk membawanya pergi dari kekangan seorang ayah yang posesif. Tetapi semuanya kandas ketika realita cinta terungkap. Hari-hari yang ia gunakan untuk menunggu Daud membuktikan bahwa tidak semua penantian akan membuahkan hasil. Kehidupan Mikal menjadi pengingat menyakitkan bahwa tidak semua cinta akan berakhir indah dan terkadang cinta yang kita anggap abadi hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Perasaan manusia bisa saja berujung kekecewaan, bisa berubah, bisa menjadi tidak tentu, atau bahkan tidak ada sama sekali, seperti yang kita pelajari dari Raja Daud dan Mikal. Namun ada satu harapan yang mengingatkan kita bahwa ada cinta yang abadi, kasih agape, yaitu kasih Allah. Marilah kita tetap bergantung kepadanya, karena kasihnya selalu ada dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena kesempatan kami dapat mempelajari perasaan Mikal dan Daud. Kiranya Tuhan kami tetap mengingat bahwa ada Engkau yang memiliki kasih agape untuk kami. Dan ajarkanlah kami untuk tetap bergantung kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.